Kejadiannya teh kalau nggak salah sekitar jam 1 lebih lah. Itu posisi saya baru masuk rumah, terus kedengaran suara geber-geber motor. Saya penasaran pas lihat CCTV, ternyata ada keributan. Terus teman saya ada nge-WA, dia bilang tolong lihat CCTV, katanya ada yang geber-geber depan warung. Pas lihat benar ada yang ribut. Kejadiannya di sini. Nah, itu kalau dilihat dari CCTV, keributannya apa? Dipukul atau penggunaan senjata tajam atau gimana? Dipukul pakai balok sama dilempar batu. Jadi nggak ada yang. Jadi si yang orang yang dipukulnya posisinya lagi beli bakso ikan di sini. Oh. Berarti diserang secara tiba-tiba itu mah ya? Ada gerombolan dari arah sana pas datang tiba-tiba pada turun langsung dipukul. Pakai balok batu dilihat dari CCTV. Berapa orang kan kira-kira perbanyak kalau dilihat dari CCTV? Dua orang. Kalau pelakunya kan? Tapi yang parah mah yang satu orang yang nggak lari. Ya. Si pelakunya kira-kira berapa motor gitu? 5 ada 4 rombongan ya? Berarti ya memang rombongan. Pakai motor trail sama matic. Setelah itu langsung pergi Kang, kabur gitu? Iya, si pelaku kabur. Ya? Kabur ya? Iya. Kang, ada yang tersisa di sini air batu atau balok atau apa gitu? Ada, ini batu-batunya. Oh, masih ada berarti ya? Ini batu yang ada di sini, terus itu kayu-kayu yang bekas dipukul ada di sana. Kan kalau dilihat dari CCTV, untuk pelaku atau korban ada yang orang sini atau semuanya bukan? Kurang jelas justru itu. Belum bisa dipastikan. Gak jelas dilihat dari CCTV-nya. Oke. Ya.